Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video saya. Sudah 6 bulan lebih seluruh dunia dilanda COVID-19. Kalau kita tengok Google hari ini, sudah lebih 360,000 orang sudah pun meninggal dunia dan kita masih tidak tahu apa impak sebenar COVID-19 ini terhadap ekonomi dunia. Kalau kita tengok di negara kita pun sudah beribu-ribu orang sekarang hilang pekerjaan dan ada bisnes-bisnes yang sudah ditutup dan masih ada ramai bisnes-bisnes owner termasuklah saya. Kita terpaksa survive new normal ni. So dalam keadaan sebegini saya terfikir untuk buat vlog saya sendiri untuk share pengetahuan saya, pengalaman saya mengenai business transformation. Saya akan pecahkan kepada dua series. Satu, saya ingin fokus terhadap business transformation itu sendiri. Contohnya teknik-teknik Kaizen dan sebagainya. Macam mana kita nak transform business kita. Dan second series, saya akan cuba fokus terhadap digital transformation. Saya akan fokuskan mengenai macam mana AI, robot, proses transformation dan teknologi digital. Macam mana kita nak implikasi teknologi ni untuk transform bisnes kita. Saya teringat satu pepatah Jepun, Wazawa yotenjite kuputo nasu. Wazawa ini maksudnya disaster. Fuku maksudnya prosper. So kita boleh takrifkan selepas sesuatu disaster, sesuatu yang buruk akan datang kebaikan. Dan kita boleh juga tafsirkan pepatah ni mengubah sesuatu keburukan menjadi kebaikan. Masa saya bekerja di Jepun dulu, sensei saya, iaitu mentor saya, ajar saya transformation ni boleh dikatakan dalam bisnes ni ada 4 peringkat. Satu, ishikai kaku, iaitu kita transform kesedaran, awareness. Yang kedua, gyomukai kaku. Lepas kita dapat ishikai kaku, kita move to gyomukai kaku, di mana kita improve, kita transform the business process. Kemudian barulah kita boleh move to next ke soshikai kaku. Soshiki ni maksudnya organisation. Barulah dengan kita ubah kerja, barulah kita boleh ubah organisation yang sesuai dengan kerja. Dan secara tak langsung kita akan tukar keikai kaku. Maksudnya kita ubah the business itself. So dalam 4-4 peringkat ni, yang paling penting sekali adalah ishikai kaku. Macam mana kita nak ubah kesedaran? Dengan ubah kesedaran, barulah kita akan dapat team yang kuat. Kita akan dapat satu sinergi untuk mengubah semua proses dalam perniagaan kita. Jadi goal saya untuk buat vlog kali ini untuk share teknik-teknik dan pengalaman saya yang ataupun filosofi yang fokus kepada mengubah kesedaran untuk improve ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kerana menonton video saya. Pada siapa yang berminat, sila subscribe channel saya dan follow video-video saya yang seterusnya. Kalau ada apa-apa komen, please share dan saya excited to hear from all of you. Terima kasih dan Assalamualaikum.